Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ataupun sore semuanya. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari JJS ya. Semoga sehat-sehat semua. Dan paling dekat event bola sepak adalah Piala AFF di mana 20 Desember ini akan bermula ya. Yang untuk Malaysia akan bermain di tanggal 21, sedangkan Indonesia di tanggal 23. Nah, sekali lagi, walaupun aku juga sempat apa ya, waktu SEA Games optimis dengan Indonesia ya, tapi akhirnya juga gagal. Nah, kali ini aku kembali optimis bahwa Indonesia ini akan cukup apa ya, punya posisi lah di Piala AFF ini, gimana karena beberapa player yang diinginkan ini boleh bergabung gitu. Jadi menurut aku Indonesia ini adalah skuad terbaik untuk Piala AFF yang dimiliki oleh Shin Tae-yong. Walaupun kemungkinan Elkan Bakot akan join ya. Kan kalau Sandy Wells kemungkinan nanti akan join. Nah, bagaimana dengan Malaysia ya? Malaysia juga selepas pemain-pemain JDT yang intinya tak join dengan tim nasional Malaysia dari laga persahabatan ini belum menunjukkan bahwa ada masalah besar untuk tim nasional Malaysia ataupun skuad Harimau Malaya ini ya. Dari dua perlawanan Malaysia berhasil menang meyakinkan melawan Kamboja dengan 4-0, kemudian terakhir semalam berhasil menang 3-0 melawan Maldives ya. Dan ini menunjukkan bahwa Kim Pangon sejauh ini tak jadi soal ya dengan skuad apapun yang didapat. Yang menarik memang di skuad Malaysia sekarang, walaupun tak ada player utama dari Johor Darul Azim ya, tetapi di sini kita tengok sosok-sosok yang menarik ya, misalnya untuk apa macam Aguero, kemudian Litak ya, Litak dari dua perlawanan juga cetak jaringan. Kemudian kalau kita tengok Darren Lock ya, Darren Lock juga cukup perform ya, walaupun cukup banyak peluang ya kalau aku tengok di highlight, karena aku juga nggak tengok perlawanan semalam. Tapi memang kalau dari hasil ini belum ada masalah ya dari skuad Malaysia. Mungkin untuk finishing saja itu salah satu masalah yang perlu ditingkatkan, karena kalau dari highlight aku tengok ini banyak sekali sebenarnya peluang yang dimiliki oleh skuad Harimau Malaya ketika melawan Maldives semalam. Dari dua perlawanan tersebut, Malaysia ini berhasil memanfaatnya untuk menaikkan peringkat FIFA. Ya, ini Malaysia sejauh ini meraih 4.28 mata, sehingga pintas Hong Kong dan sekarang hampiri Lithuania. Ya, jadi ada di peringkat 145. Hong Kong itu ada di 146 dan Lithuania ya, negara dari Eropa ini ada di peringkat 144. Jadi cukup baik ya apa yang dilakukan oleh Malaysia sebelum Piala AFF. Nah, kira-kira bagaimana ya Malaysia boleh beraksi atau sejauh mana Malaysia ini boleh berjaya di Piala AFF? Nah, kalau saya pribadi sebagai seorang Indonesia tentu berharap Indonesia dapat meraih ataupun menghapus gelar dahaga juara selama ini yang selalu kalau ke final itu cuma jadi runner-up. Tentu saja saya berharap Indonesia juara grup, kemudian sampai ke final dan juara. Nah, bagaimana dengan Malaysia? Apakah para penyokongnya juga yakin ya dengan pemain-pemain yang ada ya? Walaupun sekali lagi, kalau boleh dibilang ini bukan skuad terbaik yang dimiliki oleh Kim Pangon ya, tapi sejauh ini sekali lagi Kim Pangon menunjukkan bahwa belum ada masalah terkait player-player yang ada. Nah, ada beberapa yang cukup menarik. Yang pertama soal Litak ya. Kalau didakan dari makanbola.com, Litak bayar kerakyatan dengan aksi luar biasa ya. Pemain naturalisasi kebangsaan Litak terus menampilkan aksi cemerlang dalam perlawanan persahabatan tier 1 antara Malaysia dan Maldives malam semalam. Malaysia mudah menundukkan cabaran pasukan Maldives dengan keputusan 3-0. Masuk pada babak kedua, permainan Litak membuktikan kemampuannya sebenar apabila menjadi nadi kepada gerakan serta serangan Harimau Malaya. Masuk menggantikan Sahwa Rashid,
Litak membalas kepercayaan Kim Pangon dengan aksi yang penuh bertenaga sehingga tamat permainan. Beliau tidak melepaskan peluang untuk mencatat nama sebagai penjaring harimau Malaya. Pada menit ke-88, permainan Litak mudah menyempurnakan hantaran dari Sergio Aguirre untuk menyumbang gol ketiga Malaysia. Jaringan Litak sekaligus melengkapkan malam gemilang buat skuad kendalian Kim Pangon setelah beraksi sebanyak 2 aksi persahabatan. Kemenangan yang dicatat Kem Kebangsaan ini memberikan kabar gembira buat rakyat Malaysia sebelum Harimau Malaya mulai langkah di pentas Piala AFF kelak. Setakat ini pemain berusia 34 tahun ini berjaya menjaringkan 2 gol dalam 2 perlawannya bersama Harimau Malaya. Aksi menentang Kamboja tempo hari merupakan jaringan debut beliau bersama skuad kebangsaan. Malaysia bakal berdepan dengan Myanmar dalam aksi pertama kampen Piala AFF 2022. Perlawanan yang akan berlangsung di Stadium Tuwuna pada Rabu 21 Desember. Ya, jadi sebelum semalam cetak jaringan, ternyata Litak juga cetak jaringan di perlawanan melawan Kamboja. Ya, walaupun ada beberapa juga peluang yang dimiliki oleh Litak, ya, salah satunya melalui headingan yang masih kena tiang, ya, masih kena gol gawang. Ya, jadi sebenarnya ya cukup eksplosif ini juga untuk Litak. Kemudian kalau dari rangkuman makanbola.com, ya tentu saja Malaysia mudah atasi Maldives, ya. Walaupun Malaysia bekerja keras sebelum menundukkan Maldives 3-0 dalam perlawanan persahabatan di kedua stadium bola sepak Kuala Lumpur Ceras hari ini, ya, ataupun semalam. Sebaik sepak bola Harimau Malaya yang dibimbing oleh Kim Pangon berusaha mendominasi perlawanan, tetapi The Red Snapper memanfaatkan kelebihan fisikal mereka dengan harapan mengungkat corak permainan pantas Malaysia dan mencipta serangan balas ke arah gawang yang dikawal Ahmad Siham Hasmi Muhammad. Ya, dari penjaga gol juga cukup dalam, ya. Ada Sihan Hasmi dan juga Kalamuloh, ya. Malaysia hampir buka jaringan merusak satu gerakan cetak yang direncanakan Brendan Gan dari sebelah kanan sebelum dilorongkan kepada Darren Lock pada menit ke-11. Bagaimanapun, cobaan penyerang baru sampai itu berjaya dinafikan menjadi gol Red Snapper Hussein Sharef. 3 menit selepas itu, satu hantaran jauh dalam kotak penalti gagal ditanduk Sahrul Nazim. Tetapi gawang Maldives boleh juga pada menit ke-24 menerusi tolakan mudah satu hantar bola yang dibuat Safai mencetuskan kekeliruan dalam kalangan pertahanan Red Snapper sekaligus memudahkan bekas penyerang posisi itu merebut dan menolak bola ke gawang Maldives yang terbuka. Jadi sebenarnya Darno ada peluang, ya, tapi gagal. Malah ada kesilapan dari pemain belakang Maldives dari umpan Safai Rasid akhirnya dimanfaatkan oleh Darno. Gol tersebut memberikan kekayaan kepada barisan serangan Harimau Malaya yang diterajui Darren Sahrawi dan Faisal Halim. Harimau Malaya terus menggandakan serangan bagi mencari gol kedua dan mereka hampir menambah jaringan menerusi sepakan percuma Sahrawi pada menit ke-38. Tetapi sepakannya tidak mengenai gawang yang dikawal Sharef. Ya, jadi ada free kick yang dilakukan oleh Sahrawi tapi masih ditipis, ya. Nah, gol kedua itu dicetak oleh Faisal Halim, ya, sekaligus mencetak 3 dari 2 perlawanan terakhir. Dan mungkin ikon ataupun sosok yang perlu dicermati untuk lawan-lawannya, ya, untuk di Piala AFF ini untuk Malaysia, ya, khususnya adalah Faisal Halim, ya. Faisal Halim yang malam ini akan diadu oleh dengan Arif Aiman siapa yang bakal mendapatkan pemain terbaik, karena secara statistik juga kurang lebih hampir sama, ya. Dan memang Faisal Halim boleh dibilang sekarang adalah winger, salah satu winger terbaik yang dimiliki Malaysia saat ini. Jadi dan sedang peak performance, tentu entah itu di klub dan juga di timnas, tentu ini akan menjadi perhatian yang perhatian dari lawan-lawannya, ya, untuk Piala AFF ini. Jadi Faisal Halim cetak jaringan dan kemudian Litak, ya, yang memanfaatkan umpan dari Aguirre. Ini menarik, ya, ada beberapa pemain naturalisasi yang diturunkan Malaysia di Piala AFF ini. Nah, di Indonesia juga ada beberapa pemain keturunan, Masam Jordi Ahmad dan juga Sandy Wolves. Ini menarik, walaupun memang berbeda di kumpulan yang berbeda, Indonesia dan Malaysia. Semoga bertemu, kan, syukur-syukur kalau bisa bertemu di final, ya. Jadi menarik untuk kita tengok nanti. Nah, mungkin itu. Nah, menurut teman-teman, skuad dari Kim Pangon ini akan berada sejauh mana? Dan sekali lagi, kalau saya masih, ya, berharap Indonesia bolehlah. Walaupun ini bukan agenda FIFA, ya, tapi kita tahu prestasi Piala AFF. Dan kita harap Piala AFF ini bolehlah untuk jadi
perdana untuk Indonesia, ya bolehlah teman-teman. Kalau tentu saja teman-teman kebanyakan pasti dukung Malaysia ya, karena Malaysia juga berambisi untuk kembali meraih piala AFF ya untuk kesekian kalinya di ajang ini gitu. Tapi ya semoga player Indonesia tak terbebani dengan skuad yang menurut aku terbaik dan haus akan gelar ini, dan semoga itu boleh terwujud lah di bawah Sintayong. Nah mungkin itu video dari saya, kalau ada kesalahan aku mohon maaf ya. Sampai ketemu lagi sih Aceh semuanya. Memang ini setelah saya berkeluarga ini agak sedikit susah ya menyesuaikan jadwal untuk buat konten. Kadang pulang sore harus ke tempat urusan keluarga dan segala macam, karena saya pulangnya itu di tempat yang berbeda dengan saya tinggal ya, jadi harus ke tempat satu ini dulu kalau mau bikin konten, balik lagi ke sono, jadi ya kurang bisa aktif terus gitu jadi untuk posting tiap hari. Tapi semoga ya lebih sering lagi lah CCS ini buat konten. Itu aja, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.